Hai, Assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Saya Ilya. So, untuk video kita kali ni, korang nak tahu tak? Kita ada Tarapapapapa. Surat dari peminat. Ini surat cinta yang betul. Selama ni, Aki dapat surat cinta dari peminat juga. Tapi itu cinta terhadap peminat. Tapi ini cinta terhadap isteri. Jadi, korang tahu tak? Akil nikah dengan Ilya pada 19 hari bulan 7 2024. Jadi lepas Akil nikah je, Ilya masa kita orang tunang, Ilya kata nak bagi Akil baca satu benda. Macam Akil cakap, apa benda? Dia kata nanti tengok lah. So dia bagi Akil surat ni waktu malam. Waktu malam lah kan? Ha, betul lah. Sebab malam tu kan dah, kita orang dah habis nikah semua. Jadi malam tu kita nak makan. Lepas tu dia kata, Akil tengok lah dekat dalam laci. Laci dalam bilik tu. Dia buka. Dia kan sweet. Kan paling sweet. Kan Akil macam, ah yelah. So, ya Allah banyak betul. Dia tulis surat ni. Apa? Penimbun-nimbunnya. Jadi Akil akan bacakan untuk korang. Boleh tak? Akil dah minta izin. Ha, sebab kata, oh, ini boleh buat YouTube ni. So, mari kita baca. Dia story time. Story time. Jadi sebelum tu, kita ceritalah macam ni kita kenal. Ya. Okay. Dia cerita dia panjang sikit lah. Jadi Akil kenal dengan Ilya macam mana? Akil kenal Ilya dari Instagram. Ilya, dia banyak kali DM Assalamualaikum. Banyak kali weh. Dia DM Akil. Akil tak balas. Sebab DM Akil terlalu banyak. Ada yang orang Akil balas, ada yang tak balas. Sebab terlalu banyak. Jadi mana yang free je Akil balas. Lepas tu, satu hari, dia datang kedai Akil. Yeay. Dia dekat Akilicious Kota Masai. Lepas tu, dia tag Akil. Tag Akil juga kan. Akil tak nampak pun dia punya story. Nampak ke Akil stay ni? Tapi adik dia, Pia dengan Pina, Sofia dengan Sorfina, adik dia kembar tau, dorang. So adik dia tag Akil. Lepas tu Akil perasan, Akil repost lah story tu. Sebab Akil kan repost masa tu, Akil ada dekat cafe. Akil jaga cafe juga. Tapi cuma masa tu tak ada rezeki kan nak jumpa. Jadi adik dia kata kakak dia minat Akil. Kakak dia selalu tengok YouTube Akil. Lepas tu kata balas lah. So Akil memang hargai setiap peminat Akil. Tak kisah tua ke muda ke. Masa tu Akil pun tak tahu umur dia berapa. Tak tahu pun dia umur tua berapa macam mana. Akil tak kisah pun. Jadi Akil balas Akil. Dia kata dia siap tag terus nama IG tu. Akil buka, Akil terus reply. Akil tengok je DM dia. Wah, Assalamualaikum. Panjang betul. Banyak. Lebih daripada 10 kali, 20 kali. Lebih 20 kali kot. Lebih banyak. Banyak. Sangat banyak. Daripada tahun berapa? Dari tahun 2021. 2021 dah 3 tahun lah. Dia DM Akil. So Akil notice 2022. 2022 tahun lepas lah. So kita orang kena dah 2 tahun lebih. Dah nak 3 tahun sebenarnya kan. 3 tahun. Ha, lebih tahun kurang. Tahun ni baru compare. Okay. Lepas tu, kita orang kawan, bukannya kawan macam, Akil kawan dengan Abang Syah ke, kawan dengan kawan-kawan lain ke? Tak! Kita orang kawan gitu-gitu je. Tapi dah nama jodoh kan? Itulah ceritanya. Akil balas, Waalaikumsalam, terima kasih datang. Nantilah korang tengoklah dekat Akil punya IG ke TikTok. Nanti Akil akan buat trend pula. Akil akan post lah dia bagi Assalamualaikum tu kan. Nanti korang tengok lah. So dari situ lah Akil kenal Ilya. Dan kita orang balai waalaikumsalam. Lepas tu Akil kata terima kasih datang. Macam biasa lah. Akil akan bagi ayat yang sama je. Terima kasih datang. Rezeki kita jumpa. Lepas tu kita boleh jumpa kat event kalau ada masa. So Akil ada dekat event masa tu. Dan dia datang. Dia datang dari Penang je. Dia naik apa? ETS ni nak trade. Cucu. Kita api untuk datang ke event. Masa tu Havoc Food Festival. Dia datang event. Lepas tu Akil ada datang event. Kita pun jumpa. Hai.
Masa tu Akil kenal dia dulu. Ha, Akil kenal. Akil kenal dia. Dia tengok dari jauh. Oh, lepas tu? Lepas tu dia tak pergi dekat pun. Lepas tu? Lepas tu Akil tengok dia. Lepas tu Akil babai. Baru dia pergi dekat. Oh. Ha. Dia malu. Lepas tak ingat lah Akil kalau orang pandang Akil macam hai macam tu je. Mungkin tak tahu. Lepas tu Ilya kata apa? Ingat tak? Tak ingat. Tak ingat. Tak ingat lah. Tapi itulah pertemuan kita orang kali pertama. Masa tu Ilya alang-alang dia turun situ, dia jumpa kawan sekali kan. Dengan kawan sekali lah masa tu. Kawan ada rakam kan. Kawan ada rakamkan dia sekali. Masa tu dia jumpa kawan dia sekali alang-alang. Kawan ni siapa nama kawan? Yat. Oh Yat. Terima kasih lah teman Ilya masa tu ya. Lepas tu adalah banyak event lagi. Macam event kat Penang masa tu kat Juru. Ilya bawa mama dengan abah dia. Dekat Batu Kawan. Dekat Batu Kawan. Oh, banyak dah. Dekat Pesta. Mama abah dia sangat rajin melayan dia. Lepas tu adik dia yang kembar tu pun rajin melayan dia teman. Ya, layan teman untuk pergi event. Sebab dia minat. Minat. Rupa-rupanya dah jodoh kita. Sebenarnya nak beli kondok. Kondok aku kan susah dapat. Sedap. Kondok kita ni susah dapat. Jadi bila aku datang ke negeri tu, boleh beli. So, kena selalu tengok lah Aki punya Instagram, TikTok. Aki selalu update. Aki berniaga minggu ni kat mana, minggu ni kat mana, minggu ni kat mana. So kena setiasa up to date. Kena lah follow, bagi subscribe sekarang. Okay, so dah cukup lah kita cerita. Sampai situ je kot kita cerita. Jumpa-jumpa kat event. Itu lebih-lebih nak cerita ke? Nantilah. Nantilah cerita-cerita lain. Sebab Aki nak baca surat ni. Ini surat cinta. Surat cinta sangat panjang. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Suamiku. Wah, kita jadi suami. Akil. Saya Ilya, isteri Akil. Oh, dia ni nak jadi sweet lah. Siapa lagi sweet? Akil ke Ilya? Ilya. Ilya lagi sweet. Tapi sekarang Akil lah lagi sweet. Oh, nampak? Akil sebenarnya lagi sweet tapi tak nak tunjuk ke orang. Lepas tu dia kata terima kasih. Akil terima Ilya seadanya. Terima kasih kerana memilih Ilya sebagai teman hidup untuk bersama dengan Akil sampai kita bersama selama-lamanya. Weh, dia macam cerita je lah. Ha, kita cerita untuk budak-budak nak tidur kan. Aku nak tidur dengan kau ni. Lepas tu Akil, Ilya suka Akil. Ilya suka Akil bukanlah sebab rupa, harta atau sebaliknya. Ilya suka Akil sebab Akil yang ada bersama Ilya semasa Ilya sedih, happy dan tiada arah tujuan dalam hidup Ilya. Sebab kita orang kan selalu bercerita kan. Cerita-cerita macam tu kan. Sebagai kawan kita mendengar keluhan kawan kita. Tapi masa kita kenal Ilya tu, kita tak ada expect sikit pun untuk kahwin ke. Akil cuma fikir dia cuma fans. Akil hargai dia datang jauh-jauh jumpa Akil kat event. Itu je. Lepas tu dia kata dia nak berkawan dengan Akil. Dia ajak kawan. Ilya yang ajak kawan. Kan? Ha. Kita Akil cakap boleh. Akil kata okey je. Kalau orang nak kawan, Akil okey je. Cuma ha, bukan ajak couple. Kita orang anti couple. Kita orang bila kata kita orang bercinta, masa hari pertama nikah tu semua tu macam eh biar betul. Kan? Ni kan kita main-main. Kita tak ada bercinta. Kita tak ada macam masa orang tengah lain. Masa putus nak orang lain keluar berdua-dua, kita tak ada. Sekali pun tak ada. Sekali pun tak pernah keluar berdua-duaan ni. Kita orang sangat menjaga batas. Tapi tetap dikecam terpaling tunang situ. Sekarang terpaling kahwin. Sekarang tak kena. Tak kena. Alhamdulillah, kan? So kita orang banyak bercerita. Cerita-cerita begitu-gitulah. Sebagai kawan yang baik, kita kena tu, kita ni, macam tu lah. Itu je. Lepas tu terima kasih kerana sudi untuk berkawan dengan Ilya. Selalu reply DM sis pula. Selalu reply DM di Instagram dan tidak pernah berhenti berkongsi cerita tentang hidup Akil pada Ilya. Walaupun Ilya hanya seorang kawan dalam hidup Akil, Akil pun tak tahu dalam ramai-ramai orang kenapa Akil cuma layak Ilya. Akil tak tahulah. Inilah namanya jodoh. Sebab
Akil jujur, terlalu banyak perempuan macam DM nak berkawan. Akil balas macam biasa, ada yang akil balas, ada yang tak balas, ada yang terlalu banyak tak balas. Tapi antara semua orang, Akil cuma balas Ilya. And Ilya jumpa Akil pun bukan dengan muka yang bermakeup ke lawa sangat ke, tak. Macam ni muka dia. Macam ni je dia tahan. Kami rasa macam, eh, dia sangat budak-budak macam Akil. I see me in you. Akil nampak macam, dia ni macam kita lah. Lepas tu perangai dia, lepas tu pemikiran kita sama. Yang paling Akil suka ialah bila kita berborak, kan kita DM dulu. Setuju. Kita sangat setuju sama-sama. Macam kita punya mentaliti, pemikiran kita sangat sama. Tak tahu kenapa. Sebab tu jodoh. Lepas tu, Ilya selalu doa pada Allah supaya hadiahkan seseorang yang hadirkan. Ilya selalu doa pada Allah supaya hadirkan seorang yang baik yang boleh jaga Ilya, jadi teman hidup Ilya. Ilya tak pernah sangka orang itu ialah Akil. Ilya sayang Akil macam Akil sayang Ilya. Ilya akan sentiasa ada dengan Akil. Ilya takkan tinggalkan Akil seorang-seorang. Kita akan hidup sama-sama, tahu. Terima kasih selalu layan Ilya baik-baik. Aki terima Ilya yang sekarang dan Aki tak pernah persoalkan tentang masa lalu Ilya. Kan dia macam masa lalu ni, macam benda-benda lepas ni semua tak penting. Kan. Yang penting kita mulakan hidup baru. Sebab setiap orang tak pernah lari dari kesilapan. Kerana kita bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tiba-tiba pula kita ni. Kita bukan maksum setiap orang. Kita semua yang korang tengok video kita ni. Korang-korang yang tengok ni, kita semua pendosa. So, kita kena ikhtiar untuk jadi lebih baik setiap hari. Sebab tu lah kena solat taubat. Jangan buat jahat. Kena solat, kan? Tidur awal pula. Sebenarnya dia nak tidur dah. Lepas tu Akin kata tunggu lah jap, Akin nak buat video. Dia dah kantuk dah ni. Itu maaf, besar sangat. Pakcik suka cinta jap. Banyak lagi. Bos baru ni. Sabar jap. Tunggu sat. Lepas tu alhamdulillah. Okay. Lepas tu, terima kasih kerana menerima Ilya dan melihat Ilya sebagai seorang wanita. Entahlah dia wanita lah. Ilya pun tak tahu kenapa Ilya assalamualaikum pada Akil. Sampailah one day Akil jawab, dan dari situlah kita sentiasa borak. Tapi kita tak ada sentiasa borak, tau. Kita ada borak macam tak kerap pun. Yang paling kerap ialah sebulan, kan. Sebulan sebelum Akil confess dekat Ilya nak tunang, masa tu kita bawa hari-hari, kan. Hari-hari pun kita bergosip. Banyak gosip. Kita banyak gosip pasal couple-couple kita, anti-couple. Kita macam, dia ni couple-couple macam ni. Lepas tu pegang-pegang lagi, dah lah belum halal lagi macam kita orang ni. Itulah macam meluat. Sekarang orang lain pula meluatkan kita orang. Tapi tak apa, kita orang halal loh. Lepas tu sampai lawan ni, Sekejap. Ilya tak tahu kenapa Ilya assalamualaikum kat Akil. Sampailah one day Akil jawab, dan dari situ kita sentiasa borak. Lepas tu Akil tahu semua tentang Ilya. Ilya pun tahu semua pasal Akil. Ilya selalu happy tengok semua video YouTube Akil hari-hari. Ilya sampai satu tahap, Ilya tanya kenapa Ilya suka tengok Akil. Ilya pun tak tahu. Dia ceritanya cinta ni Tak tahu. Dia macam tiba-tiba. Ya, betul. Dia tiba-tiba je. Kita tak minta perasaan begitu. Kan? Macam Ilya, kenapa dia suka tengok YouTube Akil? Roblox seperti tengok. Bukan YouTube ni je. Sebelum tidur dia cakap dengan Akil. Akil macam, ya lah. Kena nak main hati Akil ke? Rupanya betul. Dia tengok setiap Roblox Akil. Kalau korang tanya pasal Roblox, dia akan jawab dengan betul.
Aduh. Tapi dia tak main. Oh, dia tak main. Dia tak pandai main, Zahid. Ada main. Lepas tu, Aki ingatkan budak-budak kecil je. Dia tengok, rupanya dia pun tengok. Aki macam, ha? Lepas tu, korang tahu antara video paling favourite Ilya dekat YouTube channel ni ialah Aki pergi sarapan dengan Abang Syah dekat warung. Pagi-pagi. Aki tak tahu kenapa yang best sangat dengan sarapan. Kalau boleh setiap hari ulang video tu je. Dia suka sarapan dekat warung. Aki tak tahulah apa best sangat video tu. Video tu Aki macam happy bangun tidur awal pagi. Biasa sebab Aki biasa bangun lewat. Okay, lepas tu setiap kali Akil ada event, mesti Ilya nak pergi. Sebab Ilya nak bagi tahu Akil yang Ilya ni real. Ilya ni wujud. Dan bukannya Akil, dan bukannya Akil hanya borak di IG saja. Kan? Lepas tu terima kasih Akil buat Ilya happy dengan video-video. Peminat setia dia, peminat setia. Akil tiap hari, okay, dia tengok video Akil tiap hari. Lepas ni, Ilya akan sentiasa sokong apa saja kerja Akil. Terima kasih dah bekerja keras mencari nafkah untuk berkahwin dengan Ilya. Sebenarnya kan Akil tak fikir. Kita kan pernah berborak pasal tak nak kahwin. Kita nak duduk rumah orang tua. Kami sangat setuju. Dah cari lah. Dah cari dah. Kita orang dah survey dah. Rumah orang tua, dua-dua orang dah check. Kita orang nak bersara kat sana. Tak nak susahkan sesiapa. Nak duduk seorang-seorang. Lah. Duduk sama-sama. Kita sama-sama masuk rumah orang tua nanti. Masih boleh. Masih boleh. Lepas tu, Akil cuma kerja macam biasa je. Akil tak ada fikir pun. Tapi cuma Akil cakap, Akil dah ready untuk berkahwin. Masa tu dah cukup lah duit simpan untuk kahwin. Tapi tak ada jodohnya. So Akil fokus kerja. Kita cari duit Untuk apa? Untuk hidup lah. Untuk hidup, untuk kita boleh apa, bahagiakan parents, bahagiakan apa orang sekeliling. Macam tu je lah. Apa lagi? Terima kasih dah bekerja. Okay, Akil, Ilya minta maaf. Selama ni kita bertunang, Ilya banyak buat Akil susah hati kerana Ilya mengadok. Oh, dia banyak kandok. Ilya jauh dari Akil. Sebab tu Ilya always risaukan Akil. Macam kita orang ni jauh berjauhan. Dahlah sejenis berjauhan. Sorok utara, sorok selatan. Dahlah selalu berjauhan. Kita jumpa pun untuk fitting baju je. Lepas tu kita banyak salah faham bila berborak kat WhatsApp. Kan? Macam ya, kita punya intonasi tu lain. Padahal kita cakap elok-elok. Lepas tu dia fikir kita cakap buruk-buruk. Lepas tu dia mengadar. Akhir pun mengadar. Aduh. Okay, lepas tu begitulah. Akhir pun minta maaf. Terima kasih Akil sentiasa sabar dengan Ilya. Akil sangat penyabar je. Sebenarnya Akil tak penyabar sangat. Tapi sebab Ilya, Akil penyabar. Terima kasih juga sentiasa layan Ilya baik-baik. Ilya balaskan semuanya dengan menjadi seorang isteri yang baik untuk Akil. Seorang saja. Semoga hubungan yang kita jalinkan ini buat kita dua bahagia sama seperti semua orang. Happy bila Akin nak kahwin. Semoga Allah sentiasa jaga hubungan kita. Ilya harapkan Akil dapat jaga Ilya seperti Abah Ilya jaga Ilya selama 26 tahun Ilya hidup. Terima kasih terima Ilya sebagai seorang isteri. Kita sama-sama jalani hidup kita bersama lepas ni. Ilya akan sentiasa ada dengan Akil. Ilya akan sentiasa layan Akil baik-baik. Akil lah suami Ilya. Akil lah teman hidup Ilya. Akil lah cinta hati Ilya. Ilya sayang Akil. Semoga Akil dapat terima Ilya dan layan Ilya sebagai seorang isteri. Lepas ni, teruskan berniaga. Teruskan buat YouTube. Teruskan buat game, man. Lepas tu, Ilya akan sentiasa sokong Akil. Setakat ini saja yang Ilya dapat tulis. I love you, Akil. Thank you, Akil from Ilya. Yay! Dah habis. So,
Kesimpulannya banyak sangat terima kasih. Sama-sama le. Akif pun nak cakap terima kasih. Sama. Oh, tak nak dah cakap Akif ni. Tak boleh cakap lebih dah. Tak boleh cakap lebih. Cukuplah. Sebab video ni pasal surat. Surat je. Bukan je pasal balas surat tak. Selama ni surat cinta Akif. Surat cinta Akif ialah. Cakap. Banyak. Akif cakap depan-depan. Akif tak ada tulis-tulis. Penat nak type. Nak type nak tulis. Selama ni budak-budak bagi. Tapi betul lah. Kalau peminat-peminat bagi Akif apa? Ayat-ayat semua Akif baca. Terima kasih abang Akif buat video saya happy. Macam tu. Dia orang happy. Akif pun happy. Jadi terima kasih banyak-banyak semua yang doakan kita orang. And Akif minta maaf kalau ada salah silap dengan korang ke sebelum ni. Yang tengok video ni, Akif minta maaf sangat-sangat. Ada yang kata, Akif ni janganlah terlampau kejap-kejap pasal isteri je. Buatlah video mainan balik. Nanti Akif main slime dengan dia. Makcik jangan tak tengok. Dia nak main tu. Popit itu ini. Macam-macam Akif nak buat video dengan Ilya. Tapi sekarang kita sebab orang. Sebab simpan popit tu. Sebab sekarang ni Akif tengah. Ni kita orang tengah jalan-jalan. Tapi korang tahu tak. Akif ingat. Kita pergi honeymoon. Kata honeymoon. Lepas tu. Kita banyak buat kerja. Akif banyak kerja. Tapi Ilya pun tolong Akif buat kerja. So kita berhoneymoon sambil buat kerja. Akif kan banyak kerja. Dengar nak berniaga lagi. Dengar nak sanding lagi. Nanti kita nak sanding lagi pula. Itu belum Pening. Ni belum Melaka pula. Ada banyak lagi yang kita akan buat lepas ni. Sebenarnya jadual Akil penuh. Dah penuh sampai bulan 12. Sampai bulan 12. Bukan bulan 12. Sampai tahun depan. Dan nak puasa. Sampai dan nak puasa. Sebab masa tu memang Citra Hall event Dewan Kahwin penuh. Event penuh. Promote sana sini. Akif banyak sangat kerja. Akif kata dengan Ilya, orang lain kerja pagi sampai petang. Akif kerja 24 jam. Cuma yang bestnya kerja 24 jam ni dia bukan 24 jam tu je buat. Dia ada masa boleh rehat. Tapi kalau benda tu urgent, pukul 12 tengah malam, 12 tengah malam kena buat. Kalau klien tu minta kerja, kena siap kan. Macam tu lah. Sebab tu lah kerja Akif macam tu. Jadi terima kasih. Sama. Kita pula salam awak. Terima kasih sebab betul lah. Ini bukan pasal balas surat cinta. Ini pasal baca surat cinta. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yeay. Lagi satu lupa nak cerita. Masa kita apa kita macam ni sama-sama tadi. Masa kita orang pergi Mekah, Akil dekat Kaabah, Akil doa nak jodoh semua. Kan dekat bila kita pergi Mekah kan, doa lah apa-apa depan Kaabah. Masa tu Akif sorang-sorang je. Waktu sebelum subuh. Kau 4-5 pagi je tu Akif sorang-sorang pergi Kaabah. Lepas tu Akif doa. Doa nak itu dan ini. Doa nak itu dan ini. Lepas tu Akif teringat Ilya. Akif doa Ilya. Akif kata macam, kalau ayat klise sangat. Kalau Ilya ni baik, dekatkan. Kalau Ilya ni tak baik, jauhkan. Sebab kita orang kawan je. Sebab kita orang kawan je. Kita orang tak ada sikit pun. Tak ada, macam tak ada perasaan nak bercinta ke. Tak ada. Kita orang gitu-gitu je. Lepas tu Akif masa doa-doa-doa. Lepas tu doa minta jodoh kan. Tak jodoh, Akif fikir-fikir siapa. Lepas tu fikir-fikir, Ilya. Dia seorang je. Yang Akif tak terlampau apa. Macam kawan-kawan lain kan, Akif macam aku engkau lah kan. Lebih-lebih. Macam Ilya, Akif macam baik-baik. Ilya, Akif. Kita macam baik-baik je kan. Lepas tu, Akif fikir Ilya je. Jadi Akif doa Ilya masa Akif dekat Mekah tahun lepas. Ilya pula pergi Mekah juga. Ilya pun pergi Mekah. Masa bulan puasa. Lepas tu, Ilya pun doa boleh sama. Ya Allah. Lepas tu, Akif doa depan Kaabah je.
Ilya? Depan Kaabah, dekat Raudah. Dekat yang bukit. Dekat bukit jodoh tu apa? Bukit Jabar eh? Jabar Rahmah. Jabar Rahmah. Oi, macam-macam dia doa untuk kita. Bila doa bagi Mama Ya dapat jodoh yang baik-baik. Sakitlah. Ya, yeah, kita lah jodohnya. Itulah namanya jodoh. Jadi, macam itulah. Kita niat kahwin ni untuk jadi lebih baik dari sebelum ni. Kita nak lebih banyak beribadah. Sebab apa? Oh, nak jadi orang ustaz lah. Apa, nikah ni satu ibadah yang paling lama, kan? Yang berterusan. Lepas kita nikah je, kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita buat kat isteri, kita dapat pahala. Isteri buat baik kat kita, dapat pahala. So setiap hari kita buat baik sama-sama. Kita duduk suap-suap makan pun dapat pahala. Semua benda pun dapat pahala. Dapat solat jemaah, dapat dapat pahala lebih. Ha, so korang nak kahwin tu tunggu besar je. Budak-budak yang kecil yang bawah 18 tahun tu, jangan nak cakap, "Mak nak kahwin, mak nak kahwin." No. Tunggu, belajar dulu rajin-rajin. Bahagikan mak ayah korang dulu. Kerja dulu. Solat jangan tinggal. Buat baik kat orang. Jangan cakap bukan-bukan. Macam itulah. Jangan cakap benda tak elok. Jadi, jadilah yang terbaik. Sebab kita orang Islam nak masuk syurga. Okeylah, jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like video ni. Subscribe. Turn on notification. Ting, 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 ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Terima kasih Ilya kerana telah memilih Akhil Zulkifli. Dah lah. Bye-bye. Assalamualaikum.